menyelesaikan semua masalah aku sendiri. Tapi enggak kayak gini juga loh. Menurut kamu, enggak ada nonton sih. Papa dan mama harus apa? Ya gimana, kek? Selayaknya orang tua kalau anaknya lagi ada masalah itu harus gimana? Kamu pikir dengan melibatkan papa dan mama dalam kebohongan kamu, kami gak berhak marah. Semua masalah kamu yang buat. Ini semua gara-gara lo gak jujur sama Reina, kan? Karena lo bohongin Reina. Kalau Al akan kembali, lo tahu aku harus menyelesaikan semua. Jaket running outdoor, Kak. Ih, sumpah. Ini kok kayak anjir. Running outdoor yang color block, yang color block atau yang enggak, Kak? Yang size apa? Yang multicolor. Multicolor berarti color block yang 3 warna. L2XL pas banget berarti yang aku ambil ini. Aku punya yang warna biru navy kayak gini nih. Tuh, dia color block ya, ada yang warna biru, campuran 4 warna biru, hitam, kuning, sama merah muda tuh. Dia model zipper-nya itu sampai ke leher, turtleneck gitu. Bismillah dulu, Kak, sebelum jual. Semoga laris manis ya. Makasih Kak Yojiro. Bulang kupluk ada, teh ada. Kita spill satu-satu ya. Nih Kak Omfer masih ada ngasih orangnya. Oke. Sumpah itu ada dulu. Nih, aku spill ya Kak. Tuh, dia zipernya juga masih halus banget. Dia bahannya dalamnya tuh bahan satin. Luarnya dia bahan anti-air gitu kayak parasut. Terus dia di bawahnya ada kantong bagian kanan kirinya, ada zipernya juga. Plus lengannya dia kayak gini tuh. Karet tapi ada perkatnya juga, jadi nggak bakal takut kegedean lah ya tuh. Ada hoodie-nya nih. Kalau kakaknya mau kita kasih murah dari harga 150 jadi 95.000-an aja nih Kak. Bulang size M teh spill yang nggak berbulu. Size M kupluk maksudnya teh. Size M kupluk maksudnya teh. Yuma. Yang lain yang cari-cari jaket murah bisa langsung chat di kolom komentar ya guys. Chat aja di kolom komentar langsung. Oke. Okay. Nanti aku spill satu per satu. Itu belum packing lagi. Ucap menyeru hati mama. Ku Ivana, Ivana. Jangan mengganggu dia apa ya. Bulang kupluk size M maksudnya Kak Yuma. Lagi nge-lag gak sih guys? Jaket running nih, aku lagi megang running. Ini bisa running juga sih, outdoor tapi bisa running juga. Atau mau yang warna putih kayak gini. Warna biru. Nih. Aku punya warna biru nih Kak. Kak John Takis nih, kita kasih murah aja di harga 40.000 dari harga 100.000 nih. Kita sell di size XL. Iya ini. Tuh. Dia size XL. Ada juga kita yang warna putihnya. Nih.
kita punya nih, Kak. Nih, ini size XL nih, ya. Aduh, sakit banget kaki gue kalau aku. Nih, kita ini size M, warnanya biru dongker, biru navy. Tuh, ini cocok banget tuh buat running tuh. Ada kantongnya juga bagian kanan-kiri. Tokonya di mana? Gak usah manggil gue, Kak. Gue tahu. Sama manggil Kak. Gak usah. Tahu kan nama gue siapa. Tuh, dalamnya dia ada kantong-kantongnya gitu tuh. Kantong-kantong kayak jaring-jaringnya gitu, Kak Ima. Kak John Takis nih. Jadi dia kalau misalnya dibuat running juga gak bakal bikin gerah-gerah banget. Masih ada gerah, cuma adem. Nih. Kalau kakaknya mau kita kasih murah aja nih di harga 40.000, dari harga 100.000 jadi 40.000-an aja. Kita sell gede-gedean nih, Kak. Gimana nih, Kak John Takis? Aduh, sakit. Oh. Udah gak ada orangnya, guys. Masih ada gak sih orangnya, Kak John Takis nih? Bulang kupluk yang size M. Aduh. Bulang kupluk. Nih, Kak, siapa tadi? Kak Yuma, masih ada gak orangnya? Kak Yuma, nih, kita punya bulang kupluk yang size M-nya kayak gini nih. Dia bolak-balik bisa dipakai nih ya, dalamnya kayak gini. Tuh, bolak-balik dia bisa kayak gini tuh. Terus dalamnya dia kayak jaring-jaring gitu, jadi adem. Dalamnya kotak-kotak gitu tuh. Zipernya juga masih halus banget. Ada kantong bagian bawah kanan kirinya kayak gini tuh. Ya, masih ada zipernya juga. Ditambah bawahnya dia ada talinya gini tuh. Jadi bisa kayak dikerutin gitu kalau kakaknya mau yang kencang. Terus ada hoodie-nya juga. Kalau kakaknya mau, kita kasih murah aja, Kak. Dari harga 160 jadi 110 ribuan aja nih, Kak. Kalau Kak John Takis, Kak Jotopan, Kak Yuma mau. Yang lain yang mau cari-cari jaket murah bisa langsung spill aja. Spill chat di kolom komentar, nanti aku spill satu persatu. Kita start ready dari jaket sarpel 40 sampai 100 ribuan. 150. Nggak nerima request langsung kita ya. Kita nggak berjalan lagu, guys. Banyak yang nanya kenapa aku jurnal mau tadi jerawat. Jadi aku mau nge-spill cara aku nggak terjadi. Yang cari-cari jaketmu, yang mau cari-cari jaket bisa langsung chat di kolom komentar ya. Kita ready dari harga 40 sampai 150 nih, guys.
Casual RD 130 ada nggak kak? 130 itu size-nya XL ya? 130 itu size XL ya kak? Kak RD Aprilion. Aduh sakit banget kak cukup. Nih, casual yang LD 130 yang size XL, kita punya model bomber gini nih tuh. Ya, ini model bomber kayak gini tuh. Dia zipper masih bagus banget. Terus dalamnya dia bahan satin tapi motifnya salur tuh. Motifnya salur. Bagian kantongnya dia di kanan kiri ada kancingnya juga. Lengannya dia karet, pinggangnya pun dia karet tuh. No hoodie nih. Kalau kakaknya mau, kita kasih murah. Dari harga 150 jadi 95 ribuan aja nih kak. Jadi 95 ribuan aja nih. Kalau kakaknya mau nih kak. Biar langsung dicewa aja nih kak. Gimana nih kak? Ivana, Ivana, Ivana. Minta lagu lah, sepi banget. Yang lain kak. Kalau kak. Aduh. Kalau yang kayak gini mau enggak? Tartan, Kak, satu. Hah? Tartan. Oh, Kakak cari tartan. Kita spill habis ini ya, Kak. Nih, itu tartan, bahan tartan atau motifnya yang tartan kotak-kotak gitu? Nih, KRD Aprilion nih. Kita punya yang kayak gini juga, kayak gini nih. Warnanya warna putih-putih krem gitu. Size-nya XL juga sama nih. Zipper-nya masih bagus banget. Bahannya baby canvas. Bukan bahan baby canvas, emang bahan canvas. Motif, Kak. Oke. Bahannya canvas. Terus, dia dalamnya itu kayak ada jaring-jaringnya gitu. Jadi bikin adem pas dipakai. Dia dari brand LY Basic. Terus di bawahnya ada kantong bagian kanan-kiri. Motif kanan-kiri. Tuh. Emotif kantong kanan kiri make bonus sama kak bonus sama kak bonus ngetik aja tipe bikin gue mikir loh. Nih bagian kanan kirinya ada kantongnya plus zipper-nya juga, terus lengannya di kayak gini karet nih. Kalau kakaknya mau ini kita kasih murah aja nih kak RD Aprilion. No nih, kita kasih murah aja nih kak, dari harga 150 jadi 95 ribuan aja nih. Casual tartan nih, kalau yang motif tartan kita punya yang kayak gini nih kak tuh. Ini juga udah pernah aku pakai buat konten, ada di kontennya Activation aku pakai ini ada nih ya tuh. Dia motifnya kotak-kotak gitu, tartan kotak-kotak, dalam atasnya ada kantong bagian kiri, ada zippernya, terus bawahnya juga ada kantong bagian kanan kiri, tapi dia makanya kancing bukan zipper. Hoodie-nya juga hoodie. Dia no hoodie. Zippernya juga masih halus banget tuh. Dalamnya bahannya kayak bahan dalamnya kayak gini.
ban satin, terus lengannya dia kancing. Nih, Kadi, kalau kakaknya mau, kita kasih murah dari harga 150 jadi 95 ribuan aja nih, Kak. Kalau kakaknya mau nih, Kak. Jadi 95 ribuan aja nih, Kak. Nih, kalau kakaknya mau nih. Tuh. Gimana nih, Kadi nih? Bungkus sama bonus sama kakaknya, emang itu barang nih, bonus-bonusin. Bercanda deh. Kakak spilat barang enggak, ini ngerjain ya, ngerjain nih, gue tahu nih ngerjain ya. Gue gak tau lu siapa, soalnya lu tau nama gue, aneh. Bulang size apa? Enggak, bulang jaket atau vest? Kalau vest kita ada nih. Vest kita ada nih, size-nya XL. Kak Zibril. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Tebak gue siapa dong? Ih, jangan main tebak-tebakan lah. Jangan bikin gue mikir. Gue udah gak sekolah nih. Gak lagi ujian nih. Jangan suruh gue mikir. Apa sih babanya tuh? Gue gak tahu deh. Ya, ini bercanda, masa tambah satu berapa? Ini gue anak TK. Kak Zibril. Marah banget sih kakaknya. Enggak, gue gak marah anjir. Tapi gue penasaran lu siapa. Soalnya gue cari di TikTok, gue juga gak tau lu siapa. Gak ada fake account. Bom Bali, bom, bom, bom Bali. Track top warna hijau hitam ada enggak, Kak? Track top kita adanya warna merah. Ntar dulu, bentar. Outdoor kakak hitam, outdoor itu kakak udah punya pendamping mau. Pertanyaan apa itu? Track top warna hijau hitam ada, Kak. Track top kita ada warna merah. Dari brand apa ya? Aku lupa. Tapi ada warna merah. Outdoor kakak hitam, outdoor hitam, outdoor hitam kita nggak ada. Adanya paling yang ada biru navy outdoor. Color block semua sih, outdoor kita color block semua. Fintech ada. Fintech kita kayak gini nih, Kak Zibril nih. Kita punya fintech kayak gini tuh. Ya. Kita punya fintech kayak gini. Masih bagus banget fintechnya tuh. Tuh. Abang, ini tadi ada yang beli.
Aku ngasih harga 120. Dia juga sih, oh ya harga 120. Tapi dapat diskon jadi 80. Enggak apa-apa. Nanti dapatnya 120 tetap. Tetap. Ini siapa sih si Babayo? Si Babayo siapa sih? Kakak udah punya pendamping kok, kakak pertanyaan kayak gitu anjir. Main tebak-tebakan lagi, tebak dong gue siapa. Gue gak lagi sekolah anjir, main tebak-tebakan, suruh mikir. Nih, kita punya fintech kayak gini nih kak, tuh. Warnanya hijau tos kak, zipernya masih halus banget, tuh masih halus banget. Ada kantongnya juga di atas, kanan kiri plus zipper, di bawahnya juga ada kanan kiri, tapi dia pakai kancing. Plus dia double lock, bisa di zipper, bisa di cetekin juga tuh. Ya. Nah, terus lengannya dia karet, bawahnya dia juga karet gitu. Nih karet gitu bawahnya tuh. Ada kupluknya juga ya nih. Kalau kakaknya mau kita kasih murah dari harga 180 kita kasih jadi 120 aja nih kak, kalau kakaknya mau. Kak Jibril nih, ini masih fintech kita kemarin tinggal satu ya. Ini maksud kita tinggal satu. Kemarin kita jual itu di harga 180 fintech. Kalau kakaknya mau kita kasih harga 120 nih kak, khusus di live kali ini nih kak. Ini udah ada yang mesra. Oh iya. Nah, aku bilang tadi 120, ini cowoknya 120 tapi dapet pas di ini 80. Dapet diskon karena yang mau spill bisa langsung chat di kolom komentar guys. Covid. Dia habis ini, dia habis periksa. Iya, habis ini. Ya, udah gak ada anjir Covid. Gak boleh ngerokok kan sayang. Udah aku bilang, pala batu. Ini tuh kamu kualat sama aku kemarin tuh ngeluarin rokok depan aku. Terus nge-vap depan aku tuh kamu kualat ini. Belum masuk sih. Udah saya konfirmasi. Udah. Pantesan. Kalau takut entar sama dia di cancel. Oh, saya cancel mas saya langsung. Iya, pintar juga bengkak anjir sini saya. Apaan? Ini sini yang tadi jatuh. Oh. Kan jadi kaki saya kayak gini nih. Nah, tuh sini tuh dia kayak ketahan. Itu enggak kecengklak lu. Bengkak di sini. Kalau berdiri kelihatan kan? Iya. Kalau berdiri tuh sakit. Kenapa? Tapi kemarin di sini udah enggak ya yang pergelangannya. Enggak. Pagi-pagi tadi udah enggak. Pergelangan. Kan gantian. Saya bilang kayak gantian.
Ada balik dari pergelangan kemarin, pala, kaki. Ya anjir dari pala, anjir dari pala, ya benar-benar dari pala. Bareta besok mas mau masuk katanya mau. Enggak apa ya. Aku udah bilang. Gaji segitu dan dia juga kan punya ijazah S1. Ragunya kan anjing. Iya, tadi aku juga udah bilang. Gaji segitu gitu kan. Kalau yang di sopir fine dengan ini. Jadi kan sama mas suruh WA Bareta dikasih nomornya kan. Bisa aku lihat. Aku kasih tahu 1,2 mbak gitu kan. Tapi kalau masuk ya besok gajinya dirapel ke bulan depan soalnya nanggung tanggal gituin kan. Jam kerjanya dari jam 12 kalau nggak jam 1 sampai jam 8 malam. Jobdesknya ya paling cuma live TikTok, bikin konten sama packing orderan doang gituin kan. Santai sih masuknya gituin kan. Ya udah bilang besok masuk sa katanya gitu. Gak apa gitu deh. Gak apa nih. Ya untuk apa-apa sih gue. Jadi lah ada temennya gitu kan. Jadi udah mulai target berarti kan. Gak apa-apa. Nanti admin saya tak akan ingin aja jadi gak usah live Shopee dulu. Ini sih kayak update mungkin ya, update IG, update Facebook dan yang aja malu ya, update IG Facebook biar aktif semua ya. Kalau dia mau ambil aja dari TikTok yang itu ada. Terus kan gue bantuin belakang itu. Sama-sama.